buka di tutupnya. Sudah. Sudah. Boleh, boleh. Tapi jangan main HP ya. Taruh sana aja boleh. Wah, ini guys, kota macet, udah mulai macet. Mungkin karena Imlek ya. Ini mulai hidup kok ekonominya kayak ini. Di kota ini. Kota mulai rame. Ada pasar-pasar ini. Ada pak polisi juga ini. Rame pasar-pasarnya ini. Oke, udah agak lancar guys. Lancar, untung gak terlalu macet. Tapi lumayan rame loh ini. Karena mungkin juga perayaan Golji Patsai ya. Ya saya juga ngucapin selamat hari raya buat teman-teman kita, saudara kita yang merayakan Golji Patsai. Hari ketiga kita naik RV-nya, jadi dia udah mulai mahir. Udah mulai merasakan kulitnya, beratnya dan seterusnya. Cuma yang pengunjungnya nggak ada. Antara Harley yang tompa di sini, titik nolnya bombang di sini. Yang mau nomornya di sini. Ini tuh masih. Oh, pinter dia ngebel, bagus bagus. Nah, pinter dia, jadi dia udah bisa mulai mengontrol motornya. Ini boleh nggak pakai helm ya guys? Wah, ternyata jalannya tutup guys. Sini ada warungnya. Langsung balik atau putar lagi? Putar lagi ke Tuban ya? Oke, di situ ada, masih ada tarong. Makanya jadi agak macet ya, mungkin itu ya sebabnya macet. Gak tau. Capek gak? Lepasin itu gak? Gak capek? Ya gak capek, kita yang capek. Hah? Atau kita belok kiri ya? Bypass. Hah? Enggak sih. Ayo kiri. Ke sana macet tuh. Pegal enggak tangannya? Enggak. Kita kemana lagi muternya? Kalau pulang ya ini ke sana kita harusnya. Bypass dulu lagi sekali. Bypass sekali. Belum puas gitu. Ya, lanjut. Pelan-pelan ya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini rame banget ya di sini. Lanjut jalannya ke bypass karena dia belum puas. Dia mau kurang jauh muternya. Ikutin terus ya Surya Malia Channel. Jangan ketinggalan nih saat-saat Wisnu belajar naik Harley dan. Ini terowongan pertama loh di sini di Bali. Ada Dewa Ruci itu dia.
sini kita masuk Bagong Sari, dari itu pulang maksudnya jalan-jalannya. Pegal nggak tangannya? Hah? Tangannya pegal nggak? Pegal dikit. Pegal dikit ya? Nah, itu makanya kalau pas di merah ini ya di netral aja gitu. Ada guys, ada gas. Ini gas nih. Eh, pejabat ya di sini. Makan di warung Lota. Nggak salah. Betul ya? Banyak pejabat di sini. Mereka pada bingung parkir. Ini keranjang. Sudah mulai itu ada pengunjung juga di keranjang. Ada mobil udah parkir sana. Ya, di jalan raya Kuto ini udah mulai rame ya guys. Rame sekali, rame. Jogger. Ini biasanya rame banget sore, biasanya rame banget bus. Tapi nggak tahu nih sore ini kayak sepi-sepi aja ya. Iya, sepi-sepi aja, nggak tahu. Karena kemana ini? Yang lancong sini. Di sini juga sudah mulai banyak ada aktivitas ya guys. Ada aktivitas yang jualan-jualan ini. Banyak warga Kuto juga nih sewa-sewa di sini, kalau nggak salah. Pintar ke sana terakhir. Oke, lanjut lagi sedikit nih. Kita sampai rumah. Nah, semoga semua selamat sampai di rumah. Ya, ada yang merasakan ya. Keren dah bisa deh. Keren. Lanjut lagi. Sudah. Gas ya. Good. Ini udah ketiga kalinya dan dia udah lancar sekali. Tinggal apa ya, menyesuaikan beratnya aja guys ya. Udah nyaman ya rasanya, udah ya. Udah dia udah pokoknya relax sekali. Oke guys, terima kasih sudah nonton video saya. Dan jangan lupa subscribe, tonton juga video yang lainnya. Oke, bye-bye, terima kasih.